Siapa yang jadi karakter baru? Rambutnya diwarnai coklat. Pilih kainnya. Gunting polanya. Jahit pinggirannya. Coba gaunnya. Hiasi pakaian dengan pola. Sabuk yang serasi. Valentino, stop! Kepalaku pusing. Asya, lompat ke kami. Akan kubawa semuanya. Asya dan temannya menunggangi Valentino. Halo. Siapa namamu? Aku Chris, kamu? Dahlia, Asya, kuda yang keren. Thank you. Ayo balapan. Bersedia? Siap? Mulai. Asya melesat maju. Kudamu kurang lincah. Persahabatan yang menang. Mereka menunggang bersama. Hai. Apa yang kita punya? Zaman baru. Warnai rambut. Wow. Koper ajaib penuh dengan benang. Ambil gulungannya. Kepang rambutnya. Gaya rambut yang keren. Gambar siluetnya. Amazing. Guntinglah. Mesin jahit, ayo mulai. Blus kecil. Coba gaunnya. Tambah atasan. Kerah yang mewah. Sabuk. Sepasang sepatu modis. Terima kasih ya. Waktunya belanja. Bagaimana kamu membawanya? Ini berat. Hati-hati. Ups. Maaf, aku nggak melihatmu. Sini aku bantu. Ups, tangan bersentuhan. Valentino, itu untuk makan malam. Oh my God. Ayo kita pulang. Shoo, goodbye. Bunga pasti bisa menghiburnya. Hei, Asya, tunggu. Ini untukmu. Huh? Kubis, aku nggak butuh itu. Ya, rencana gagal. Aha. Agensi kencan. Hello. Bos ayam, bantu aku. Bagaimana memenangkan hatinya? Baiklah, untuk kasus itu kusimpan buku khusus. Di mana ya? Ayo lihat, ajak berkencan dan berikan buket bunga. Bunga asli ya? Aku nggak pandai soal itu. Lalilu, aku butuh bantuan. Tentu saja. Lali kabra. Bentuk lopak. 1, 2, 3, 4, 5 warna. Gulungan kawat. Lintir kuncupnya. Kelopak demi kelopak. Padatkan batangnya. Ikat dengan pita. Pilih latarnya. Gambar konturnya. Guntinglah. Tanda tangani undangannya. Asya sayang, ada yang menunggu kejutan romantis. Kirim ini ke penerimanya. Baiklah, bos. Oh, ini untukku? Apa aku mau pergi berkencan? Ini nggak terduga. Sepertinya di sini. Asya, kamu datang. Silakan duduk. Oh, keren sekali. Semua berjalan sesuai rencana. Pasangan yang serasi. Halo. Bintang cinta turun ke mereka. Sepertinya romansa nggak cukup. Ayo perbaiki. Ada apa di sini? Siapkan lilin polimer. Potonglah. Bentuklah bintang kecil. Gambar wajah. Buat sepasang sayap. Busur dan anak panah cintanya. Mereka bertambah tua, tapi bintang cinta masih bersama. Aku senang bersamamu, sayang. Voila, meja sudah siap. Ini ajaib. Terima kasih, bintang kecil. Pasangan yang sangat serasi. Oh tidak, raja menculik bintang itu. Keinginan akan jadi milikku. Ini dia, sayangku, ratuku. Buatlah dia jatuh cinta lagi padaku. No.
Oh ya, aku paham. Ayo ke laba-laba. Masih nggak mau juga masuk ke sangkar. Di mana mendapatkannya? Lalilu, tolong. Ayo buat sangkar. Aku akan bayar mahal. Oke. Sketsa ditambah uang sama dengan kalian akan tahu. Gambar lambang Magnifico. Bungkus bawahnya dengan kawat. Sejajarkan jeruji. Kita akan bersama lagi, sayangku. Kencangkan sangkarnya. Sedikit portal dan manik. Bagaimana sekarang? Ini pesananmu? Luar biasa. Aku punya sangkar. Kamu jahat. Masuklah, ayo kabulkan keinginanku. Kamu takut digelitik? Kamu keras kepala, ingat keluargamu kan? Enggak! Let's go! Yeah. Kamu dengar itu? Itu si Bintang. Ayo bebaskan dia. Hey, butuh bantuan? Dahlia, iya. Thank you. Kita cari sesuatu. Kita butuh rencana. Let's go. Lalilu, bisa bantu penampilannya? Ini bukan palet warnaku. I like it. Pilihan bagus. Cetakannya di atas. Gunting pola ditambah margin. Sepasang pola. Nah, sekarang jahitlah. Satu, dua, dan selesai. Perlu sedikit hiasan. Gambar polanya. Garis leher dan lengan baju. Ini dia cantik. Good. Dan celemeknya. Lupa kacamatanya ya? Benar, gulungan kawat di tangan. Bingkainya siap. Hore, cocok untukku. Ambil tongkatnya. Sentuhan terakhir. Bagus, ayo bergegas. Bagaimana menyelamatkannya? Asya, penunjuk. Chris, papan. Kusiapkan panggungnya. Oh, roti. Let's go. Tulis rencananya di sini. Penunjuknya siap. Bagus. Jadi, kita punya apa? Raja jahat. Dan berbahaya. Ditambah benang. Ayo ikat dia. Bintangnya bebas. Bagus. Dari mana dapatkan benang? Lalilu langsung membantu. Kertas busa. Buat sketsanya. Potong bagian terbuka. Lintir bingkainya. Jahit ujungnya dengan benang. Hiasi tasnya. Kubantu menendang bola. Tepat sasaran. Bagus sekali. Aku dapat benangnya. Hore, semua siap. Ayo, teman-teman. Kita pasti bisa. Hei, dengar. Cepat lepaskan si Bintang. Enggak sampai keinginanku terkabul. Tidak. Kalau begitu, waktu terus berjalan. Kamu akan menghadapi laba-laba. Tenanglah, kami akan bantu. Psst, Valentino, alihkan. Okay. Raja. Apa? Kamu akan tersandung. Beraninya kalian. Kena kamu penjahat. Ikat dia. Ah, kalian akan menyesal. Waktu hampir habis. Tidak, Asya, potong kabelnya. Yang mana? Merah, biru? Oh my gosh. Kugigit keduanya. Berhasil. Bagus, Valentino. Bintang cinta selamat. Ini bukannya akhir. Lanjutkan rencana. Rencana aku cinta kamu. Lagu dengan mandolin akan meluluhkan hati. Lipat lembarannya. Cetakan. Gambar di karton tebal. Potong siluetnya. Rekatkan. Lalu bagian leher, beri cat. Gambar polanya. Rangkailah. Ini dia, Chris. Wow. Valentino pada vokal. Asya akan datang. Mikrofonku sudah siap. Jangan mengintip. Apa rencanamu? Let's go. Buka matamu. Oke.
Wow, lagu ini untukmu, Asya. Siap menghabiskan hidupku denganmu, maukah menjadi istriku? What? Apakah ini lamaran? Bintang cinta terangi jalan mereka, hilangkan semua kesedihan. Oh, manis sekali. Iya, benar. Nggak boleh berakhir seperti ini. Halo, selamat datang di rumahku. Ini beberapa penghuninya. Tunggu, Valentino! Kamu baik-baik aja. Sini kubantu. Thank you. Kamu baik sekali. Oh, romantisnya. Seandainya aku jadi Asya. Lalilu, bisa bantu aku? Ada referensi. Benang. Rajutlah kepang. Voila, gaya rambut baru. Wow. Pangkas ujungnya. Waktunya ganti baju, warna favoritku. Buat lingkaran, potonglah. Ambil alasnya. Jahit jadi satu. Waktunya mencoba. Roknya. Good. Cat pinggirnya. Pita payet. Kalung. Asya tampak memukau. Aku sudah ditunggu. Chris. Asya, kamu benar-benar cantik. Thank you. Kamu tahu waktunya apa? Waktunya berciuman. Keluarga bahagia di dekat mereka. Oh, mereka luar biasa. Aku juga mau. Kita punya si kecil. Valentino. Dia memang keren, tapi bukan ini maksudku. Langit, kabulkan permintaan. Wow. Ada apa? Oh my goodness. Dapat. Ambil lilin pemodelan. Uleni. Bentuk menjadi bintang. 5 sinar. Cat putih dan kuning. Puas. Gambar wajah. Wow, bintang kita hidup. Akulah bintang harapan. Namaku Asya dan ini Chris. Dan Valentino. Bisa kabulkan permintaan? Aku punya mimpi. Akan terkabulkan. Bintang kecil kita suka si kambing. Apa keinginanmu? Mudah. Apa itu? Aku bisa bicara. Apa? Suaraku lumayan. Wow, ajaib. Halo semuanya. Kita harus buat mereka senang. Ini sekeranjang permen. Enak. Bintang, ini keren. Hanya aku yang boleh membuat permohonan. Bintang itu akan jadi milikku. Hei, Lalilu, mana penampilan baru? Bersihkan wajahnya. Kuas. Buat alis yang tegas. Oh, apa isinya? Ini Wol, tukang cukur Lalilu. Kumis dan janggut. Potong rambutnya. Lakukan pengukuran. Gunting mulai bekerja. Wow, baju putih salju. Cobalah. Okay. Sempurna. Tambahkan motif. Sabuk yang mewah dan bintangnya. Ayo laksanakan rencana. Akan kutangkap bintang itu untuk jadi milikku. Mana popcornnya? Kami akan buat. Pilih filmnya. Yes. Sebuah drama di layar TV. Sedih sekali. Ini kesempatanku. Masuk ke tas. Cepat sekali. Aku butuh jaring. Seperti ini. Kena kamu. Lepaskan dia. Pergilah, kambing kecil. Bye. Kami pulang. Mana bintang kecil? Raja mencurinya. What? Kita harus selamatkan. Penjahat lolos tanpa celana.
Ayo lihat di teropong. Aku melihatnya. Sayang, lihatlah. Oke. Kertas kerajinan. Jiplak siluet peta. Potonglah. Ada satu jalan yang benar. Jalan lainnya mengarah ke petualangan. Rute kita siap. Kita harus ke istana raja. Bagaimana caranya? Ini petanya. Oh, lihat. Baiklah, ke kanan. Kita jangan ke sana. Kita harus lewat sini. Ayo. Mau kemana tanpa aku? Ayo. Oh, ada rambu. Kita belok kemana? Benteng raja di sebelah kiri. Rambu ini mengatakan ada kandang ayam di sana. Tapi apa ini? Oh, aha. Akan kutukar rambunya. Mereka nggak akan menemukanku. Singkirkan petanya. Panah mengarah ke sana. Oke. Percaya saja. Hey, Valentino. Oh, kambing bertemu teman. Nggak ada waktu untuk berkencan. Sampai nanti, cantik. Ini nggak tampak seperti kerajaan. Wow. Banyak sekali telurnya. Kita di kandang ayam. Oh, no. Iya, akan ku kembalikan. Kita perlu lilin. Warna berbeda. Campurkan. Buat ayam kecil. Potong sayapnya. Gambar mata. Paru. Kaki yang kuat. Pemimpin ayam di kandang. Ayam, ayo buat kesepakatan. Suara apa itu? Kalian dengar suara langkah? Itu pemimpin ayam. Siapa yang memanggilku? Kalian mau apa? Begini, kami sedang mencari raja. Aku punya urusan pribadi dengannya. Akan kupandu, penjahatnya ada di kastil itu. Let's go. Silinder transparan dibungkus kertas busa. Taruh wadah plastik. Gambar lambang kerajaan. Isi dengan air. Nggak tampak ada ikan. Untuk apa? Aha. Lepaskan aku! Raja menggantungnya di atas air. Kamu nggak akan lolos. Akan kutambah airnya. Penuhi keinginanku. Atau tepat satu menit, kamu akan jatuh dan padam selamanya. Tolong! Bintang! Kami datang terlambat. Oh enggak, bintang kecil kita masuk ke air. Oh my God! Oh no! Dia menolak menuruti perintahku. Sudahkah kamu coba memohonnya? Rasakan ini. Ini untuk pangganganmu. Tolong aku. Ayam bertelur sangat besar. Memohon, apa maksudnya? Kita harus nyalakan bintangnya. Lalilu, kami butuh api. Please. Hi. Ambil stiknya. Lepaskan tutupnya. Taruh di atas. Lapisi lem panas. Tambahkan tekstur. Perlengkapan. Tempelkan. Serbuk gergaji. Amber, kamu bisa bantu? Dengan senang hati. Bye-bye. Asya, obor ini akan membantumu. Wow. Hore, terima kasih. Cepat, obor ini akan membantu. Aku ingin melihat keluargaku. Langit berbintang, kamu harus bersinar. Aku bisa. Bintang kecil memenuhi keinginan terakhirnya. Asya punya perut bayi. Anak-anak kita. Kita akan jadi orang tua. Saatnya untuk berangkat. Oh, di mana aku? Anak-anak? Kamu sudah buat kacau. Halo. Ayo menata rambut. Rambut sinar.
ganti kuasnya. Gadis kecil yang bersinar. Terima kasih catnya. Ubah warnanya. Wow. Cat warna ungu. Fantastic. Bayi kita yang paling berharga. Mungkin mereka ajaib. Aha. Aku harus culik mereka. Oh no. Kita harus lindungi anak-anak. Kamu nggak boleh menyakiti orang lagi. Lihat saja nanti. Kena kamu. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Masuk ke dalam tas. Let's go! Tidak, bayiku. Kena kamu. Halo, kejutan. Kamu ditahan. Ini jebakan. Kamu berurusan dengan orang yang salah, Magnifico. Why? Ini penjahat Magnifico, Pak. Oke. Aku nggak akan ulangi. Tentu saja enggak. Langit penuh bintang yang indah. Semua memimpikan keinginan jadi kenyataan. Asya nggak terkecuali. Aku memberimu bola ajaib. Ayo bawa ke bengkel. Ini bahan-bahannya. Tepung jagung, lem PVA, aduk rata. Tambah pewarna kering. Campuran ajaib siap. Bentuklah bintang kecil. Gambar wajah. Berkilau. Dia bisa mengabulkan keinginan. Siapa itu? Aku dan anak-anak bermaksud mampir. Terima kasih ya. Oh, mereka sudah tumbuh besar. Mereka menggemaskan. Aku nggak bisa hidup tanpa mereka. Nah, waktunya pamit. Bye-bye. Kita juga harus jadi orang tua. Itulah mimpiku. Bisa kabulkan permintaan? Kami sangat ingin punya bayi. Yay! Kita punya anak perempuan. Maka lahirlah Asya kecil ke dunia. Casting diumumkan untuk peran Asya. Good. Ayo mulai bekerja. Bersihkan wajahnya. Gambar mata. Tisu basah untuk wig. Lipstick bantu kami. Pangkas kelebihannya. Beri warna coklat. Great job. Kepang tali. Gambarlah pola. Gunting polanya. Jahit di mesin. Satu dan dua. Cobalah. Baju atasan. Sempurna. Berlian imitasi berkilau. Sabuk bergaya. Kamu mempesona. Yes. Ada pemandangan indah penuh bunga mawar dari balkon Asya. Ayo sirami bunganya. Aku bisa sarapan. Hi. Sayang, bisa sisihkan sedikit untuk kumakan? Tentu, silakan. Thank you. Oh, anak yang baik. Bye. Aku mau bantu semua orang di kerajaan. Wujudkan keinginanmu? Benarkah? Oh, lihat, gadis itu sedih. Wow. Kamu memenuhi impianku. Thanks. Goodbye. Aku sangat senang. Oh, punggungku. Oh, kemana masa mudaku? Oh, ini luar biasa. Keajaiban itu nyata. Siapa tokoh baru kita? Lapisi patung dengan lilin cetak. Bentuk telinga. Gambar wajah. Kostum kuning. Benang berwarna. Valentino si kambing sangat nakal. Hari yang indah di halaman pedesaan. Maaf kawan, aku nggak ngerti maksudmu. Seandainya kamu bisa bicara. Bintang kecil bergegas menyelamatkan.
Jadi, apa yang kamu baca? Oh, ini resep. Apa? What? Kamu bisa bicara? Sepertinya ada yang menyukaimu. Berikan dia bunga. Halo, cantik. Ini untukmu. Thank you. Manis sekali. Dunia eksperimen yang sangat menarik. Potongan plastik. Buat sedikit kuno. Tuangkan deterjen. Gunakan dispenser. Ambil sedotan. Masukkan bola di bulatan. Pasang di atasnya. Selesai. Taruh semua pada tempatnya. Ayo kita mengintip ke lab rahasia. Oh, nggak ada berita. Bosan. Yang mulia, kabulkanlah permintaanku. Aku mau kuda poni. Oke. Akan kukabulkan. Selanjutnya. Terima kasih. Sembunyikan di sini. Halo. Yang mulia, aku bermimpi untuk menikah. Kamu akan dapat pelamar. Thanks. Beri permintaan, kutaruh di rak. Kenapa dia menyembunyikannya? Hah? Kamu nggak mengabulkan permintaan, makanya orang-orang menderita. Oh. Beberapa keinginan nggak akan terkabul. Dan itu bukan urusanmu. Aku akan bantu mereka. Di laboratoriumku, keinginan punya arti yang sangat berbeda. Ambillah tabung karton. Perlu selotip. Bungkus konstruksi. Beri lem panas. Cat coklat. Cat kulit kayu. Taruh lumut. Tambah dedaunan. Bunganya kurang banyak. Oh wow, indahnya pohon itu kalau mekar. Teman-teman lihat, pohon yang sangat indah. Wow. Oh bunga. Tunggu, burung jatuh. Kasihan dia. Oh. Kembalikan dia ke pohon. Bagus sekali, Valentino. Yeah. Kita menolong burung itu. Lihatlah isi kotaknya. Warna yang banyak. Tinggalkan yang perak. Gambar baju besi. Cobalah. Pasang kaitnya. Keren. Ambil catnya, Lalilu. Cat warna tembaga. Tambah paku keling. Ambil stik kayu. Potong pegangannya. Cat bilahnya agar seperti logam. Jangan lupa pedangnya, sobat. Semoga beruntung. Well, thanks. Hi. Boleh aku minta esnya? Tentu saja. Thanks. Aku juga mau. Boleh minta es contong? Gak ada uang, gak ada barang. Bagaimana ini? Oh. Oh iya, ada koin di air mancur. Yeah. Ini uangnya. Oh. Ini es krimmu? Yahoo. Es krimnya enak ya. Berikan padaku. Enggak, ini milikku. Haha, bukan milikmu lagi. Kenapa kamu bersedih? Aku mau jadi satria yang kuat. Aku bisa dapat es krimku lagi. Semoga berhasil. Kamu gak akan menindas anak kecil lagi. Oh, oh ambillah. Perlombaan dimulai. Oh enggak, tabrakan. Cepat ke bengkel. Gunakan pisau. Pasang rodanya. Susun rangkanya. Rekatkan atasnya. Tambahkan detail. Potong styrofoam. Tambahkan cat. Pasang sayapnya. Pesawat siap terbang. Let's go! Bintang kecil sembunyi dari Raja Magnifico. Bintang itu akan jadi milikku.
Kamu nggak bisa lolos. Akan kutangkap. Oh, minggirlah. Trampolin akan membantu. Masih terlalu rendah. Aha, pesawat. Let's go! Kena kamu. Yahoo! Bintang kecil itu terjebak. Gotcha! Pilih tusuk sate. Ambil permata. Tempel ke tongkat kerajaan. Cat pakai kuas. Sampul buku. Properti milik Magnifico. Oh yeah. Sekarang bintang kecil ini milikku. Akan kusihir dia agar nggak kabur. Oh enggak, bintangnya memudar. Oh. Asya, cepat dia di sini. Tenanglah. Oh enggak, dia sudah meredup. Cari jawabannya di buku. Jangan membangunkan raja. Ini salah tongkat kerajaan. Harus kita hancurkan. Semoga berhasil. Bintang kecil itu kembali hidup dan bersinar. Hore, ayo pergi dari sini. Pilihlah burung. Tidak satu pun. Bentuk tubuhnya. Pakai kawat ungu. Pelintir kakinya. Gambar detailnya. Pakai kuas. Ayah mau dapat makanan. Untuk pertama kalinya aku persembahkan ensemble anak ayamku. Coba kita lihat, kamu akan diajari menyanyi. Sambutlah dan beri tepuk tangan Valentino dan anak-anak ayam. Wow, bakat yang hebat. Valentino, ini keren sekali. Kamu dapat piala. Good job. Ada makanan di dalamnya. Bravo, bravo.